마지막 복수예요. 넌 내 딸이 아니야. 나는 딸이 아니야. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 6 drama Revenant yang dirilis tahun 2023. Ini part yang terakhir ya guys. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-5, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Sanyong mengatakan dia akan baik-baik saja karena roh jahat tidak bisa keluar hari ini. Berhati-hatilah mulai besok karena dia telah melanggar janjinya. Hyangi akan datang mencarinya. Di luar, Jiwon bertanya apakah dia sudah tahu namanya. Setelah itu dia masuk ke dalam, kemudian menghubungi rumah sakit, minta dikirim ambulans karena kondisi Nabyunghi tidak baik. Di rumah sakit, Jiwon minta Direktur Lee untuk mengabaikan apa yang terjadi di kamar Nabyunghi, seperti perbuatannya bertahun-tahun yang lalu. Jiwon masuk ke dalam. Dia mengatakan pada Nabyunghi, sekarang situasinya berbalik. Sementara itu, Haesang menutup telepon dari Sanyong, kemudian memberitahu Hongse, namanya Hyangi, nama keluarganya Lee. Dia kakak Lee Mok Dan, roh jahat itu pasti Lee Hyangi. Sekarang mereka perlu mencari tahu aksara Mandarin Lee Hyangi. Di rumah Sanyong, dia mengurung dirinya dengan tali perbatasan. Tiba-tiba dia melihat api. Saat akan memadamkannya, dia pingsan. Tidak lama kemudian, pemadam kebakaran masuk. Saat sadar, dia berada di mobil ambulans. Sebelumnya, roh jahat tidak bisa keluar karena tali perbatasan di pintu. Dia menghubungi 119, memberitahu ada kebakaran. Kemudian membakar buku yang ada di ruangan itu. Sanyong minta ambulansnya berhenti. Dia harus turun. Sementara itu, Haesang mencari benda terakhir dan Hongse pergi ke Departemen Pendidikan mencari catatan murid Lee Hyangi. Sanyong menghubungi Haesang, memberitahu dia kehilangan kesadaran dan bangun di luar tali perbatasan. Langit mendung dan turun hujan. Tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan dan bayangan roh jahat menghilang. Akan terjadi pembunuhan lagi. Lokasinya di persimpangan jalan. Haesang memberitahu bukan dia yang akan dibunuh oleh roh jahat, tapi Hongse. Sanyong menghubungi Hongse, namun Hongse sedang bicara dengan orang dari Departemen Pendidikan di lampu merah. Tiba-tiba kaca mobilnya diketuk. Hongse melihat pandangan mata Sanyong sama ketika dia membuka pintu di malam kematian Munchun. Lampu hijau, Hongse melaju. Roh jahat terus menggedor mobilnya. Sementara Haesang mendengar pintu digedor di dalam kereta, kemudian melihat roh jahat dan langsung pindah ke gerbong yang lain. Sanyong tiba di rumahnya, dia langsung mengurung diri dengan tali perbatasan. Tepat saat itu, pintu Haesang dibuka dan roh jahat menghilang. Haesang datang ke lokasi konstruksi yang dulunya adalah apartemen Chesorin. Dia bertanya apakah mereka menemukan jepit rambut giok yang dibungkus dengan tali jerami. Manajer lapangan mengambil dan memberikannya pada Haesang. Haesang melihat jepit rambutnya sudah rusak. Sang manajer mengatakan benda itu sudah rusak dari awal mereka menemukannya. Sementara itu, Hongse tiba di Departemen Pendidikan. Sebelum membuka pintu, dia melihat sekitarnya. Di dalam, dia menerima catatan murid Lee Hyangi dan membaca data keluarga Lee Hyangi. Sanyong mendapat telepon dari Haesang, memberitahu sudah mendapatkan benda terakhir dan catatan murid Lee Hyangi. Mereka harus memeriksa keaslian benda terakhir sebelum menyegelnya. Mereka akan tahu setelah Sanyong menyentuhnya. Haesang dan Hongse menuju ke rumah Sanyong. Di mobil, Haesang membaca catatan murid Lee Hyangi. Dia tidak hadir di sekolah sejak tanggal 20 Juni tahun 58. Dia pasti dibunuh setelah itu. Hongse bertanya, di mana jasad Lee Hyangi jika jasad Lee Mok Dan dikembalikan ke Jang Jinri? Tiba-tiba Sanyong membuka pintunya dan pergi ke kafe ibunya. Di mobil, Sanyong memberitahu Haesang roh jahat akan membunuh ibunya. Kemudian Sanyong menghubungi Semi, memintanya untuk menemui ibunya sekarang. Kebetulan Semi sedang berada di kafe ibunya. Dia bertanya kenapa dengan pergelangan tangannya terlihat pintu terbuka.
Ibu Sanyong ingin mengakhiri hidupnya. Semi berusaha mencegahnya. Sanyong datang tepat pada waktunya. Ibunya menyuruh Sanyong lari. Sanyong mengancam roh jahat. Dia akan mengakhiri hidupnya jika tidak berhenti. Jika ibunya mati, dirinya juga akan mati dan dia akan menghilang. Hesang dan Hongse tiba. Sanyong sudah tidak ada. Ibu Sanyong selamat. Sanyong tidak menjawab ketika Hesang menghubungi. Hongse pikir sekarang roh jahat memegang kendali. Karena tidak mungkin Sanyong pergi saat ibunya kesakitan. Hesang meminta Hongse mencari Sanyong, sementara dia akan menyegel kelima benda itu, walaupun dia belum yakin dengan benda terakhir. Hongse datang ke Hua Wonje, memeriksa setiap ruangan. Kemudian terdengar telepon rumah berdering. Pria yang menelpon ingin bicara dengan putri Profesor Gu Gangmo. Di tempat lain, Hesang menerima tali perbatasan yang baru. Wanita itu memperingatkan, jika tidak ingin berakhir seperti Profesor Gu Gangmo, dia harus berhati-hati karena hantu mahir menipu. Beberapa hal tampak seperti jawaban, tapi ternyata itu hanya jebakan. Dia berharap Hesang berhasil kali ini. Hesang melihat benda terakhir yang ditemukan. Dia sadar roh jahat itu adalah putri nelayan miskin. Bagaimana mungkin dia memiliki jepit rambut mahal? Benarkah benda ini berkaitan dengan roh jahat itu? Selanjutnya Hongse datang ke rumah Yu Suryon yang menelpon mencari Sanyong. Sanyong menghubungi Yu Suryon setelah melihat buku tamu pemakaman ayahnya. Sebelumnya Sanyong mengatakan akan datang untuk menyapa mereka, tapi dia tidak kunjung menelpon ataupun datang. Jadi mereka ingin tahu apa terjadi sesuatu padanya. Ponselnya tidak diangkat, jadi mereka menelpon ke rumahnya. Hongse bertanya siapa yang menggambar itu. Di tahun 2022, Gu Gangmo menemukan gambar Yu Suryon, kemudian menitipkan pesan pada asistennya. Isi pesannya bertanya apakah dia tahu anak bernama Limok dan jika tahu, tolong hubungi dirinya. Yu Suryon menghubungi setelah Gu Gangmo meninggal. Karena sangat prihatin, dia datang ke pemakamannya untuk memberi hormat. Hongse bertanya apakah dia kenal dengan Limok dan Yu Suryon memberitahu dia mengenal kakaknya Li Hyangi. Mereka satu kelas seni saat masih SMP. Kembali ke tahun 58 di SMP Jangjin, saat pelajaran seni, terlihat Limok dan di jendela memanggil kakaknya Hyangi, memintanya keluar karena dia kelaparan. Saat perjalanan pulang, Mokdan terus minta makan pada Hyangi. Kemudian Hyangi melihat set cat botol kaca di toko. Selanjutnya mereka datang ke pantai. Mokdan makan bekal Hyangi sambil terus bicara. Sementara Hyangi hanya diam melihat ke arah lautan. Tidak lama setelah itu, Mokdan ketiduran. Dia mengigau ingin makan telur goreng dan nasi putih. Hyangi berharap adik, ibu, dan ayahnya meninggal. Dia ingin lahir di keluarga kaya dan terbang jauh. Di rumah sakit, Chiwon datang menemui Na Byung-hee. Dia memberitahu keputusan anggota dewan direksi untuk memecatnya dari posisi CEO. Na Byung-hee sangat marah. Dia mengatakan Jonghyun Capital adalah miliknya. Terdengar pintu diketuk. Roh jahat datang. Chiwon mengatakan ini adalah balas dendam untuk Woo-jin anaknya yang telah dia bunuh. Roh jahat mengatakan dia pantas mendapatkannya karena telah membunuh suami dan anaknya. Na Byung-hee menjawab dia sama dengannya. Dia telah menjual adiknya. Tahun 58 di Jangjinri, Sang Dukun ingin memberikan aksesori rambut pada Li Mokdan, tapi dia berubah pikiran. Dia memberikan aksesori rambutnya pada Li Hyangi. Di rumah, Hyangi mendengar ayahnya memberitahu ibunya. Hyangi mengambil aksesori rambut itu. Ibunya bertanya apa yang akan terjadi padanya. Ayahnya memberitahu mereka akan membuatnya mati kelaparan. Ibunya menangis, sementara ayahnya mengatakan mereka tidak punya pilihan. Seluruh keluarga mereka akan mati kelaparan jika begini. Hyangi menangis setelah mengetahui hal itu. Keesokan harinya, Hyangi memakaikan aksesori rambutnya pada Mokdan, kemudian mengatakan ini milik dia sekarang. Pada malam hari, di desa diadakan pesta. Semua warga desa datang makan bersama dengan lahap. Hyangi bertanya di mana ayah dan ibunya. Tidak ada satupun dari mereka yang melihat ayah dan ibunya. Hyangi membawa makanannya ke rumah, kemudian memberikannya pada ibunya. Ibunya tidak mau. Hyangi bertanya apakah ibunya ingin dia mati, bukan adiknya. Ibunya hanya diam dan menangis. Sementara Hyangi masuk ke dalam dan melihat lemari penuh uang. Keesokan harinya dia datang ke rumah dengan wajah senang sambil membawa set cat botol warna. Ayahnya memukulnya, membuat cat botolnya jatuh dan pecah. Ayahnya marah karena dia memakai uang itu.
dan berkeliaran tanpa peduli sedikit pun bahwa adiknya dikorbankan. Ayahnya menangis karena ibunya mengakhiri hidupnya. Ibunya menentang mengorbankan anaknya sampai akhir hidupnya. Ibunya berusaha melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Suatu hari, Yangi diberitahu tetangganya kapal nelayan yang dinaiki ayah dan kakaknya tenggelam. Yangi lari ke laut, kemudian menangis. Kembali ke rumah, dia mengambil botol cat dan uang di lemari, kemudian pergi ke rumah Na Byung-hi. Sementara Hesang kembali ke rumahnya, dia melihat lagi jepit rambut mahal yang tidak mungkin dimiliki oleh penduduk nelayan. Dia yakin benda ini bukan milik roh jahat. Neneknya tidak pernah memakai jepit rambut. Dia kemudian membuka kotak milik sang dukun yang dipinjamkan oleh cucunya. Hesang menemukan foto Choi Manol memakai jepit rambut yang sama. Dia yakin benda ini adalah milik Choi Manol, dukun yang membuat hantu remaja. Tahun 58 di Jang Jinri, Hyangi datang menemui Choi Manol. Hyangi ingin sang dukun mengambil uangnya dan menolong adiknya. Choi Manol mengambil uangnya, kemudian menyuruh Hyangi masuk ke gudang. Hyangi membuka kain warna biru, dia mengajak Mokdan pulang. Choi Manol masuk, dia membunuh Mokdan di hadapan Hyangi. Kemudian menutup tubuh Hyangi dengan kain biru. Dengan begitu, Hyangi akan menjadi hantu remaja. Adegan selanjutnya, Hesang bertemu Hongse di depan rumah Na Byung-hi. Hongse memberitahu, Yun Suryon melaporkan Hyangi hilang dengan wali kelasnya dan terus mencarinya, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Hesang pikir jika menemukan jasad Hyangi, mereka bisa mengetahui kisah di balik jepit rambut, benda terakhir yang dia temukan. Mereka kemudian masuk ke dalam. Hesang menuju ke gudang yang tidak boleh mereka masuki sejak generasi sebelumnya. Hesang mengatakan, hantu remaja pasti dibuat di dalam gudang ini. Mereka kemudian mulai mencari jasad Hyangi. Hongse menemukan pintu menuju ke ruangan lain. Di rumah sakit, roh jahat membuka ikatan Na Byung-hi, kemudian membunuhnya. Sanyong sadar, roh jahat mengatakan semua orang yang menginginkannya serakah. Namun Sanyong berbeda, itu sebabnya dia menyukai Sanyong dan ingin tetap bersamanya. Sanyong menyuruhnya kembali ke tempatnya yang seharusnya, tempat keluarganya berada. Roh jahat mengatakan dia harus menghilang karena sekarang mereka tahu namanya. Di dalam gudang, Hesang dan Hongse menemukan jasad Hyangi. Sanyong menghubung Hesang. Dia memberitahu roh jahat itu minta tolong mereka untuk mencari jasadnya, tapi tolong jangan mencarinya. Karena sejak awal roh jahat itu memanfaatkan mereka untuk menemukan benda-benda itu. Hongse memanggil Hesang. Dia menemukan patahan jepit rambut giok. Sanyong mematikan ponselnya. Terlihat Choi Manol membawa daging, memancing Hyangi agar mengambilnya. Hyangi tiba-tiba mendorong Choi Manol, kemudian menyerangnya dengan jepit rambut gioknya yang jatuh. Akhirnya Choi Manol membunuh Hyangi. Sebelum meninggal, Hyangi meraih patahan jepit rambut giok Choi Manol. Hesang masih belum tahu kenapa roh jahat memanfaatkannya untuk menemukan benda terakhir yang berada di gudang neneknya. Terlihat bayangan roh jahat menghilang. Kemudian dia mengatakan sudah berakhir. Sanyong lari ke kafe ibunya. Dia memeluk ibunya dan mengatakan semua sudah berakhir. Sekarang mereka akan baik-baik saja. Hesang dan Hongse datang ke kafe. Hesang melihat bayangan Sanyong kembali. Sanyong menemui mereka. Hesang bertanya apa maksudnya dia melarang untuk mencari jasad Hyangi. Sanyong mengatakan setelah menutup telepon, dia sempat linglung, kemudian sadar kembali dan melihat bayangannya kembali. Sanyong bertanya apakah semuanya sudah berakhir. Hongse memberikan patahan jepit rambut pada Sanyong dan memberitahu menemukannya di samping jasad Hyangi. Sanyong mengatakan dia tidak melihat apapun kali ini. Hesang bingung, mereka belum menyegel benda-benda itu, tapi kenapa bayangannya sudah kembali? Sanyong minta tolong untuk menyegel semua benda itu termasuk jepit rambut ini. Kemudian Hesang datang bersama Hongse ke rumah sakit untuk melihat jasad neneknya. Setelah diberitahu oleh Chiwon, neneknya mengakhiri hidupnya. Hongse menemui detektif yang bertugas, sementara Hesang menemui Chiwon. Hesang melihat di pergelangan tangan neneknya ada memar merah. Hesang bertanya pada Chiwon apakah dia membuka pintunya. Chiwon mengaku dia membuka pintunya. Hesang marah pada Chiwon. Seharusnya neneknya minta maaf pada mereka atas perbuatannya sebelum dia meninggal. Kemudian bertanya kenapa dia melakukannya dan bagaimana dia akan menanggung rasa bersalah karena telah menjadi pembunuh.
Chiwon hanya diam, tidak bisa menjawabnya. Detektif bertugas memberitahu ada dua orang yang mengunjungi Na Byung-hee sebelum kematiannya, yaitu Chiwon dan Sanyong. Chiwon langsung pergi, tetapi Sanyong tetap berada di dalam kamar sampai kematian Na Byung-hee. Hong Se memberitahu Haesang, detektif tidak percaya bahwa Na Byung-hee mengakhiri hidupnya sendiri karena Sanyong berada di dalam ruangan saat kematian Na Byung-hee. Sanyong akan disalahkan entah karena membantunya mengakhiri hidup atau membunuhnya. Haesang mengatakan itu ulah roh jahat. Dia yakin pasti ada rahasia yang mereka lewatkan. Keesokan harinya, ibu Sanyong melihat makanan sudah tersedia di meja. Kemudian foto mereka sudah tidak ada. Sanyong keluar kamar mengajak ibunya makan. Ibunya bertanya di mana foto-foto mereka. Sanyong mengajak ibunya memulai semua dari awal, melupakan semua rasa sakit yang pernah mereka lalui dan hidup bahagia, mengambil foto baru dan mengganti foto yang lama. Dia akan mengejar impiannya menjadi seniman. Setelah dia menjadi seniman terkenal, ibunya bisa hidup nyaman. Ibunya bertanya, apakah dia akan menggambar bulan itu? Di tahun 2002, dia melihat suaminya menggambar bulan. Ibunya bertanya, siapa dia? Dia bukan putrinya. Di atap gedung tempat penipu tewas, Haesang menyegel potongan tembikar. Di dalam kamar, tiba-tiba Sanyong ingat dia harus bekerja paruh waktu. Sanyong mencari ibunya di kamar. Terlihat di tembok gambar bulan dan potongan tembikar di kasur diambil. Sanyong menutup pintu kamar ibunya, kemudian lari keluar. Terlihat bulan sangat besar. Selanjutnya, Haesang menyegel karet gelang hitam di tempat nenek Sanyong tewas. Di dalam cermin, Sanyong lari. Tiba-tiba dia dicekik menggunakan karet gelang hitam. Hyangi yang berada di dalam tubuh Sanyong datang ke toko perhiasan. Hong Se mengikutinya dan mencatat apa yang dia lihat. Kemudian Hyangi masuk ke toko bunga dan bengkel mobil. Hong Se melihat catatannya. Hyangi mengetuk kaca jendelanya. Hyangi bertanya kenapa dia membuka pintunya jika takut. Hong Se mengatakan dia ingin memeriksa apakah dia Sanyong atau bukan. Hong Se sudah tahu dia datang ke toko perhiasan melihat potasium sianida yang digunakan untuk pelapisan di toko perhiasan, kemudian pestisida di toko bunga, dan nanti beku di bengkel mobil. Semua zat itu dipakai untuk bahan racun. Sanyong yang asli tidak akan tertarik dengan hal seperti itu. Kenapa sekarang mencoba untuk meracuni? Apakah dia sekarang kehilangan kemampuannya? Hyangi tidak menjawab, dia malah bertanya, kenapa Hong Se lebih suka pada Sanyong dan menginginkannya mati? Hong Se menjawab, karena Sanyong tangguh. Kemudian bertanya, apa yang dia lakukan pada Sanyong? Hyangi mengatakan sudah berakhir, dia tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Selanjutnya, Haesang menyegel botol di tempat Gugang mau mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, ibu Sanyong menyerang, tapi saat melihat Haesang terluka, dia menjatuhkan pisaunya, kemudian minta maaf. Dia mengatakan Hyangi akan menyelamatkan Sanyong jika dia membunuh Haesang, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia memberitahu Sanyong terjebak di dalam cermin. Dia tidak akan bisa kabur dan akan mati perlahan. Haesang sadar posisi mereka bertukar. Sebelumnya Sanyong berada di luar cermin dan roh jahat terjebak di dalamnya. Bayangan dan tubuh telah berganti posisi. Roh jahat menjadi Sanyong dan Sanyong menjadi bayangannya. Seharusnya dia tidak menemukan benda terakhir. Karena hal itu, roh jahat bisa mengambil alih tubuhnya. Jika dia menyegel semua benda, Sanyong yang menjadi bayangan dalam bahaya. Di dalam dunia cermin, Sanyong terus berlari dan ditarik olehnya. Adegan selanjutnya, Hong Se menunjukkan foto tangan Na Byung-hee yang ditemukan di TKP. Mereka menemukan luka gores parah di jari kirinya. Hong Se kemudian memperlihatkan rekaman CCTV. Na Byung-hee tidak langsung mati. Dia sengaja membuat goresan di jari telunjuk kirinya. Dia berusaha memberi pesan pada Haesang. Haesang ingat jari gadis yang dikorbankan akan dijadikan sebagai inang dan detektif menemukan jari limok dan di kuil Choi Manol. Dia sadar neneknya ingin mereka menemukan jari Li Hyangi yang digunakan sebagai inang hantu remaja. Hong Se bertanya pada detektif yang bertugas di gudang rumah Haesang mengenai jari Li Hyangi. Dia memberitahu bagian kerangka jari telunjuk kiri hilang. Haesang dan Hong Se masuk ke dalam rumah. Pertama, mereka memeriksa di ruang baca, kemudian di ruang tamu dan dapur. Di rumah, Hyangi sudah tahu ibu Sanyong tidak bisa membunuh Haesang. Dia ke dapur, menuang minuman yang dicampur racun untuk ibu Sanyong. Ibu Sanyong mengatakan,
Mereka mencari jari telunjuknya agar bisa menyingkirkannya. Dia memohon Hyang Yi mau menyelamatkan Sanyong setelah dia memberitahu informasi itu. Tapi Hyang Yi malah menyuruhnya minum air yang sudah dicampur racun. Hong Se menerima pesan dari ibu Sanyong yang menyuruhnya cepat datang ke rumahnya karena Hyang Yi mencoba membunuhnya. Mereka berdua buru-buru keluar. Hyang Yi mematikan ponselnya setelah mengirim pesan, kemudian pergi ke rumah Na Byung Hee. Di tahun 58, Choi Manol menemui Na Byung Hee. Choi Manol memberikan kertas instruksi jika ingin menyingkirkan roh jahat. Kemudian memberitahu hantu remaja yang dia buat kali ini sangat gigih dan bisa menempel pada manusia. Jika itu terjadi, singkirkan inangnya. Letakkan di tempat yang selalu terlihat, tapi tidak mudah dilihat orang lain. Roh jahat melihat Na Byung Hee menyimpannya di belakang lukisan. Hyang Yi mengambilnya. Hesang muncul. Nolasso? 내가 여기 있어서? Sebelum pergi, Hesang melihat isi pesan di ponsel Hong Se. Hesang mengatakan tidak pernah memberitahu nama roh jahat itu pada ibu Sanyong. Jadi, Hong Se pergi ke rumah Sanyong dan Hesang menunggu Hyang Yi mengambil jari telunjuknya. Hesang merebut jari telunjuknya. Saat akan dibakar, Hyang Yi memukul kepalanya. Kemudian mengatakan, Sanyong tidak akan kembali jika tubuh ini mati. Hyang Yi mengambil pecahan kaca. Akhirnya, Hesang tidak jadi membakarnya. Hyang Yi menyerang Hesang hingga terluka parah. Saat akan meninggalkan rumah itu, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hyang Yi melihat ke cermin. Sanyong ada di dalam cermin. Hyang Yi menyangka Sanyong sudah lenyap. Sanyong mengatakan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Di dalam cermin saat dicekik, Sanyong sadar dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Meski hanya sesaat, dia tidak pernah pergi ke suatu tempat hanya karena dia ingin. Dan yang menyeretnya ke dalam kegelapan ini adalah dirinya sendiri. Dia tidak mau mati setelah menyadari itu. Dia akan mulai hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk ibunya atau orang lain. Dia akan hidup sesuai kehendaknya. Sanyong menggerakkan tubuhnya, membakar jari telunjuk Hyang Yi. Walaupun Hyang Yi tidak mau melakukannya. Akhirnya, Sanyong kembali ke tubuhnya. Selanjutnya, Sanyong berlibur bersama ibu dan Semi. Kemudian dia bertemu Hong Se di kafe. Hong Se bertanya bagaimana dengan penglihatannya dan apakah dia sudah memberitahu ibunya. Sanyong memberitahu waktunya maksimal 5 atau 6 tahun. Atau dia bisa saja buta dalam 1 atau 2 tahun. Dia belum bisa memberitahu ibunya karena ibunya masih mengalami sakit gangguan kecemasan. Sanyong akan memberitahu jika keadaan ibunya sudah membaik. Hong Se memberitahu kasus Na Byung Hee ditutup karena dia mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian bertanya apa rencananya untuk masa depan. Sanyong menjawab dia akan memikirkannya perlahan, akan melakukan apa untuk masa depannya. Selanjutnya, Hesang mengajak Sanyong datang ke festival kembang api. Guys, untuk kalian ketahui, Hesang menyumbangkan ratusan miliar yang dia dapat dari neneknya pada masyarakat. Hesang bertanya apakah Sanyong masih bisa melihat hantu. Sanyong menjawab iya. Hesang menjelaskan festival kembang api adalah cara untuk mengusir roh-roh berbahaya, mengusir penyakit dan kemalangan, dan membawa kabar baik. Festival ini juga menuntun semua hantu yang tersesat dan gentayangan ke tempat yang baik. Sanyong melihat semua hantu di festival itu tampak bahagia. Hesang berharap Sanyong juga bahagia. Semoga semua orang bisa menemukan kebahagiaan. Saat tersenyum bahagia melihat kembang api, tiba-tiba penglihatan Sanyong menjadi gelap. Guys, dramanya tamat sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.